Skuad Madura United mulai berkumpul dan berlatih guna menatap seri kedua BRI Liga 1 2021 di lapangan Sumber Agung Bantul sejak hari Kamis 7 Oktober 2021. Sebab kompetisi dengan sistem bubble to bubble ini akan berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tayal mereka langsung berkumpul di Bantul. Manajer Madura United Rahmat Darmawan menyampaikan permainan anak asuhnya mulai meningkat saat melihat 3 laga terakhir yang sukses mengamankan 5 poin dan 2 kali clean sheet serta tanpa tersentuh sekalipun kekalahan. Untuk sepekan ke depan sebelum kick off seri kedua pada pertengahan Oktober 2021 ini, arsitek yang familiar disapa RD itu akan lebih mengkonsentrasikan Selamat Nur Cahyo dan kolega untuk latihan banyak menciptakan situasi di mulut gawang lawan. Alasannya pelatih asal Lampung itu mengamati keran gol tim berjuluk Lasar Sape Kerap itu masih minim. Itu terlihat dari timnya yang baru membukukan 5 gol dari 6 laga yang dilaluinya di seri pertama. Ya, yang pasti kita sudah berpisah cukup lama dengan keluarga karena format kompetisi yang kali ini berbeda. Yang biasanya home and away itu para pemain selalu punya kesempatan untuk mereka kembali berkumpul ke tempat mereka masing-masing, itu biasanya 2 minggu 1 kali, tapi kali ini ada 1 bulan setengah lebih mereka harus berpisah karena memang sistem kompetisi yang sekarang demikian, sehingga saya kemudian bersama staf pelatih dan manajemen meliburkan pemain 3 hari. Tujuannya memberi kesempatan kepada mereka untuk ketemu dengan keluarga, untuk merefresh kembali mentalitas mereka untuk bisa segar ketika mereka menyiapkan di sesi kedua. Dan mulai hari ini kita sudah masuk dan saya ikut senang karena hampir seluruh pemain bisa bergabung berlatih di hari pertama. Di samping itu, gelandang Madura United Asep Berlian mengaku kian bersemangat usai mendapatkan jatah libur untuk bertemu keluarga. Dia berharap tambahan motivasi itu bisa membuatnya bermain lebih baik di seri kedua nanti. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport melaporkan.